kami mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kami Engkau akan merubahkan hidup kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau akan melawat kami, merubah kami. Kami mau mundur forward. Yes, Lord. Dengan kasih setiamu luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami mau sungguh-sungguh membenahi diri kami, maka kami akan melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang luar biasa di tahun 2014. Amin. Biarlah kami mengerti hidup kami harus berbuah. Yes, Lord. Dan hidup kami sungguh akan berkelimpahan. Suatu penderitaan, suatu tekanan, suatu kemurahan dalam kehidupan kami tidak membuat kami putus asa. Justru kalau kami bersabar dalam penderitaan itu, kami akan melihat cahaya matahari yang luar biasa. Amin. Akan datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lawat umat-Mu pada sore hari ini, supaya urapan Tuhan boleh turun atas kami. Ini satu hal yang saya memberitahu buat saudara, tahun 2014 bukan tahun yang enak buat kita, tapi tahun yang harus kita berjuang. Tapi satu hal yang saya memberitahu buat saudara, justru dengan kehidupan inilah kita akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak di dalam kehidupan kita ini tidak tahan dengan penderitaan, tapi justru penderitaan itu adalah awal suatu kemenangan buat kita. Tanpa suatu penderitaan, kita tidak akan pernah bisa melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Nah, tahun 2014 ini saya ingin mengajak saudara berbuah. Dan buah itu akan menjadi suatu kelimpahan di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang ini tidak mau yang namanya berbuah. Kenapa saudara? Di balik buahnya sebelum menjadi buah, dia harus mengalami suatu namanya penderitaan. Nah, penderitaan ini adalah merupakan awal kebangkitan dan revival kita untuk mengerti bagaimana cara Tuhan berbuat dan bekerja sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, tahun 2014 setahu saya saudara, bahwa setiap orang yang tidak mempunyai insurans di California harus masuk dengan Obamacare. Ya, sana. Dan harga insurans itu adalah, kalau kami coba, saya sudah mendapatkan beberapa insurans di dalam gereja dan untuk mengatasi semua apa namanya jemaat-jemaat yang tidak punya insurans, cukup banyak. Kami itu dua orang aja harus bayar satu bulan 531 aman, 531 dengan seluruh keluarga, 7 insurans dengan 7 orang itu total kami harus bayar 900 something kalau tidak salah, 928 itu pakai Blue Cross. Saya memberitahu buat saudara, kalau saudara dalam keadaan yang terjepit dan gak punya keuangan, what you do, yakin dan percaya saudara akan masuk Obamacare. Halo? Tapi Obamacare itu menjerat saudara sesungguhnya. Why? Saya tidak bicara politik, saudara. Tahun pertama, ini yang bilang orang Israel semua, saudara. Tahun pertama itu adalah tahun enak, saudara. Saudara rasanya paling murah, tapi tahun kedua dinaikkan lagi, saudara. Tahun ketiga, waktu dihitung, dikalkulit dengan regular insurance, itu jauh lebih berat. Justru tax deductible-nya malah jauh lebih tinggi, saudara. Jadi saya sudah spend money, karena semua digiring dimasukkan ke tempat itu. Supaya apa? Supaya saudara mau tidak mau, waktu saudara masuk rumah sakit, saudara tidak bisa bayar, dan saudara akan minta bantuan pemerintah. Nah, kalau saudara masuk minta bantuan pemerintah,
what you to do? Dia akan masukkan badan saudara apa cik kepada saudara. That's 100% sure. Makanya saya mau beritahu buat saudara hari ini, justru di dalam suatu penderitaan ini, bukan kita lari saudara, langsung kita shortcut. Sayang saya tidak bisa buka internetnya, tidak, saya tidak tahu saudara. Dua tahun 2009 ada seorang yang diangkat Tuhan, seorang artis dari Korea. Dia dilihatin neraka. Satu yang masuk neraka itu adalah orang yang stubborn, yang merasa dirinya benar terus. Gak ada orang yang mau dikasih tahu, gak bisa orang dikasih tahu. Masuk neraka, saudara. Dua, anak-anak. Saudara kan punya anak-anak ini. Saudara selalu kasih game. Kasih internet sampai editing. Itu pun Tuhan gak pandang bulu, anak-anak pun masuk neraka, saudara. Yang ketiga, free sex. Orang yang free sex dalam hidupnya masuk neraka juga, saudara. Dan yang keempat, orang-orang yang cinta uang. Orang-orang yang cinta uang ini juga masuk neraka, saudara. Makanya saya memberitahu buat saudara, ini waktunya kita ambil suatu langkah go forward. Apa itu? Hidup lebih serius sama Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaanmu, itu tes kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak? Lalu, kadang-kadang kalau kita hidup, kita ini maunya apa? Apa yang menjadi keinginannya kita, bukan? Apa yang menjadi kemauannya kita? Kita tidak care dengan apa yang sekeliling kita. Kita tidak peduli pokoknya gua hidup, pokoknya keluarga gua hidup. Saya mengatakan enggak salah, tetapi ingat, di dalam kehidupan itu banyak bagian, saudara. Enggak hanya satu bagian. You, your family, that's it. Nah, Tuhan membuat saudara ada di dalam dunia. Tujuannya, Tuhan memberkati saudara untuk memberkati sekelilingmu, supaya sekelilingmu tahu siapa itu Tuhan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan di dalam kehidupan kita ini, hanya yang dipikirkan aku, nomor dua aku, nomor tiga aku, sampai nomor 100 aku. Nah, hari ini kita mau belajar. Seringkali kalau kita dapat suatu penderitaan, kita tidak mau. Kita langsung shortcut. Di tempat kesaksian itu sudah bisa dilihat di YouTube Korea tahun 2009, seorang artis Korea itu juga sama, dia pikir frustasi karena tekanan itu. Dia pikir kalau bunuh diri selesai. Enggak, begitu bunuh diri mati ketemunya apa? Setan gundul. Setan itu begitu dia bangun dari neraka, "Wah, di mana gua?" Udah dipegang sama setan gundul. Aduh, kalau lihat gambarnya tuh aduh, sudah ngeri banget, saudara. Karena Tuhan suruh artis ini untuk apa? Melukis. Nah, ini saya mau ngajak saudara, yuk, harinya itu sudah sangat dekat. Cari oh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara enggak cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan lewat, saudara. Benar? Saudara akan banyak anak-anak Tuhan yang akan apa? Tumbang. Kenapa? Karena situasi, kondisi, ekonomi. Ini nomor satu, saudara. Makanya saya selalu berkata buat saudara, last the enemy, itu uang kita. That's it. Kalau saudara tidak hati-hati dengan hidup ini, saudara akan lewat. Makanya waktu ada di dalam penderitaan, jangan takut, saudara. Jangan cari manusia, cari oh Tuhan. Makanya berkali-kali saya ngomong buat saudara, gereja ini tidak pernah depend dengan orang kaya. Gereja ini selalu depend dengan Tuhan. Apapun keadaannya. Berapa banyak orang kaya mental di gereja kita. Kenapa? Karena dia selalu benturan dengan kita. Why? Karena saya tidak pandang bulu. Selama dia ada obedient dengan firman Tuhan, sorry, no compromise. Sorry saudara, kita ini tidak butuh duit mereka, kita butuh hati mereka. Uang bisa datangnya dari wadah Tuhan. Betul saudara, tidak perlu cari uang itu datang sendiri kalau dia mau. Gereja dengan 2 miliar US dollar terbangun, tidak ada satu orang kaya, semuanya afraid, tapi dia cinta Tuhan. Itu paling penting. Dia tidak minta pujian, dia tidak pernah minta sanjungan. Tapi dia mengasihi dengan segenap hatinya. Sampai dia tidak punya uang, dia kasih cincin berliannya. Cincin berliannya masih ngutang lagi, ditaruh di kolektor. Per bulannya sampai bayar, dia yang bayar. Tapi dengan sukacita, hari ini dirawat Tuhan. Luar biasa. Saya hanya mengajak saudara hari ini. Kemarin ada satu orang bersaksi, mati 20 menit di rumah sakit. Sebelum mati dikasih perjamuan 7 kali selama 7 hari. Saya datang ke sana, saya kasih karena dokternya tidak menemukan penyakitnya.
Apa yang terjadi setelah dokternya pompa dengan apa itu? Pressure. 10 menit jalan terus, dokter berkata mati. Tiba-tiba hidup lagi. Jantungnya sudah dibocor, ditembel, diapain. Habis ususnya juga bocor, diapain, ditembel juga. Saya nggak tahu lah saudara. Akhirnya apa? Hidup kembali. 20 menit. Berarti sudah 4 orang yang mati di Miracle Center. Itu dihidupkan Tuhan. Bayangin saudara, Tuhanmu bisa buat begitu, masa masalah kita lari. Halo? Jangan putus asa saudara. Uang nggak segala-galanya. Tapi Tuhan butuh orang yang setia akan Tuhan. Saya sudah ngomong sama dua saudara kan. Di sana ada kejutan yang luar biasa. Waktu weddingnya Stella Parsono sama si Gideon. Selesai saya menapiskannya, tiba-tiba datang satu orang. Pandi, saya deg-degan nih. Loh, kok deg-degan lagi nih? Nih, percaya atau enggak? Ini orangnya, KTP Amerika, jalannya ini, bla 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 bla. Ini orangnya, ini identitasnya. Sampai apa kalau nggak salah itu social security-nya dikasih ke saya. Dia datang pada ini, cari gedung 25 miliar. Loh ini. Ya benar, nggak percaya. Ini dikasih cek, blank ceknya, sudah ditandatangani. Isio, aku percaya kamu. Aku baru ketemu kamu hanya sekali. Gila, saudara. Bingung nggak? Saya pun juga, ya benar. Sampai mata saya ambil, jatuh lagi, mau saya ambil lagi. 25 miliar ya, saudara. Makanya saya mau beritahu Pak Saudara, tahun 2013 saya sudah berkata ke Pak Saudara, Roh Kudus sudah kasih tahu Tuhan akan membuka part yang sulit kalau kamu bisa merubah hidupmu. Selama kita tidak bisa merubah, tidak berubah hati kita, tidak lekat akan Tuhan, itu akan repot saudara. Kalau saudara, ini orang betul-betul saudara, wah cinta Tuhannya luar biasa, cinta gerejanya luar biasa, cinta gembalanya luar biasa. Loh, saya tidak mau, maksudnya saudara, orang pun cinta saya saudara, sudah cinta sama Tuhan dan saya cukup. Cuma orang ini dilakukan itu, disuruh apa? Iya saja, mau capek kayak badannya, mau sulit kayak badannya, keadaan apapun, dia jalanin aja saudara. Sampai dia lihat ini piye. Saya berkata, jangan pernah ditolak, saya bilang. Jangan pernah ditolak, jangan pernah bingung, saya bilang. Loh kenapa? Yang pertama, yang harus kamu perbuat, cek siapa itu orang, cek dulu. Lalu kedua, siapa yang kenal sama ini orang. Karena 25 miliar pak, bukan gambar wayang pak itu. Itu gambar US dollar yang baru 100 ribu buat semua. 25 miliar. Dia disuruh cari gedung, yang benar aja nih. Terus, kamu kan saya namanya, kalau dia orang Indonesia, saya punya akses banyak di Indonesia. Saya bisa tanyain orang-orang teman ini, kalau misalnya berduit-berduit begini, saya banyak kenal lah, mungkin salah satu teman-teman saya bisa tahu. Oke, cari tahu. Saya di Amerika, siapa yang kenal dengan ini orang? Cari tahu dulu. Dia cari tahu saudara, dia teleponin terus, dia cari tahu, dia teleponin. Bener loh pak, karena dia punya ini. Saya nyata direkam di saudara, repot saudara. Saya beritahu pak saudara, saudara saya ceritain, bener. Karena dia punya uang pernah di freeze di Amerika. Sekarang sudah di open. Jadi betul-betul dia orang kaya pak, orang kaya baru. Wis saya yang doa, utangmu lunas, kamu tidak punya utang, gerejanya lunas. Kan gitu? Beli giliran San Francisco. Bayangin saudara. Jadi saya ngomong buat saudara, tidak nyenengkan hati saudara. Setiap perkataan yang datangnya dari Tuhan pasti ada mujizat. Tinggal bagaimana saudara menerima. Kalau saudara percaya hatimu berubah dan berganti dengan straight sama Tuhan, saudara, saudara so happy. Makanya hari ini saya mau ngajak saudara, jika perubahan itu terjadi, penghancuran dalam hidup itu terjadi, penderitaan itu datang, jangan putus asa. Saya akan memberikan sampel suatu orang yang sukses di dalam dunia ini. Jadi saudara bisa ngerti, supaya kita masuk di tahun 2014 dengan penuh kemenangan saudara. Dengan berbuah dan berkelimpahan. Jangan kita sampai takut, ngeri, bingung saudara. Ya, saya dapat hadiah dari istri saya, kacamata baru. Harga $9 di Walgreens. Nah, lumayan saudara, langsung nancep saudara. Saudara tahu, saudara buka dulu Yesaya 40 ayat 31. Ya, ini saya satu tokoh yang luar biasa. Saya sharekan buat saudara, jadi saudara mengerti. Tetapi orang yang menanti-tantikan atau mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yesaya 40 ayat 31.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya tidak pernah putus asa dan tidak pernah menyerah. Seorang pemimpin yang rendah hati dan juga seorang pemaaf. Dengar, jika saudara mau berhasil tahun 2014, saudara harus apa? Rendah hati dan pemaaf. Yang berhasil membebaskan bangsanya dari kepahitan. Nah, jangan pernah hidup dengan kepahitan. Yo, hidup dengan kepahitan, apapun yang kamu buat tidak akan pernah berhasil. Karena dendam politik yang berkepanjangan. Semangat hidupnya yang terus berkorban, yang telah berhasil membuat seorang namanya Nelson Mandela menjadi kuat untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit dengan tanpa patah semangat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, semangat yang patah mengerikan tulang. Namun sebaliknya, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi kita. Nah, kalau saudara lihat Yosua pasal yang pertama, dia mengatakan gini, Tuhan mengatakan 4 kali di dalam Yosua itu, agar kita tidak takut, tetapi maju, maju terus. Kelihatannya sulit ada jalan keluar, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka itu percaya dan bersabar. Seperti seorang petani, kalau dia taruh seednya, apakah hari itu jadi? Dia butuh bersabar. Apa yang dia buat? Sirami. Apa yang dia buat? Liatin. Apa yang dia buat? Kasih pupuk. Apa yang dia buat? Dijagain dari apa? Burung yang akan makan tanamannya. Saudara, itu semua adalah suatu penderitaan. Saudara aja kalau saya berkata, bangun pagi jam 2, menderita enggak? Jam 4 saudara harus kerja. Halo? Udah kok diem saudara? Coba memungkinkan jam bengong. Saya mau beritahu buat saudara hari ini. Penderitaan pak, tetapi penderitaan itu tidak menghancurkan hidupmu. Tapi justru penderitaan itu akan melihatkan masa depanmu. Nelson Mandela loh saudara, 30 tahun di penjara. Pertanyaannya saya, kalau orang sudah 30 tahun di penjara, bisa berhasil enggak? Kenapa dia berhasil? Dia seorang Kristen. Dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang pemaaf. Dan dia tidak patah semangat. Ikut Tuhan setia. Hari ini menjadi bukti. Afrika mempunyai seorang presiden, seorang kulit hitam, namanya Nelson Mandela. Hari ini, kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Saya mengajak saudara mengerti, kita ini sering cepat putus asa. Cepat komplain, itu juga di artis waktu di kesaksian di YouTube itu saya lihat orang Korea. Orang komplain, itu masuk neraka. Makanya, kedua, mohon maaf ya, gak bila diri tapi coba boleh lihat nanti. Orang yang komplain dengan pastornya terus menerus, apalagi komplain dengan Tuhan, juga masuk neraka. Ayolah. Ya bukan saya loh, sudah boleh lihat. Nanti saya kasih YouTube-nya, sudah lihat sendiri. Itu 2009 artis Korea. Diangkat Tuhan naik surga dan neraka. Ada satu orang ngomong begini, Pak Rudi, kenapa banyak orang Korea? Oh iya, orang Korea itu hebat-hebat saudara. Salut saya. Oh, orang Amerika kok berdoa? Ya, haleluya. Saya pergi ke Ohio. Waduh saudara, masuk ke gerejanya, apa namanya, ke gerejanya Pastor Rod Paisley. Wah, keren bener saudara. Wah, saya sama duduk. Wah, lihat, wih, gerejanya mantep ini. Kalau saya bisa berubah seperti ini, gereja ini ya, di pusat, terus nanti saya bilang masih saya, wah, kalau di San Francisco ada begini juga, mantep juga. Wah, lightingnya keren banget, saudara. Gede. Terus selesai nih, aduh, saudara, saya lihat itu luar biasa banget, saudara. Ya. Mereka tuh tahu pekerjaannya masing-masing, nggak pernah overlapping. Hebat. Pertama saya kali masuk, saya lihat ada satu oma-oma, ya umur mungkin 50-an, 60-an, jaga di pintu. Sepi, Pak. Sepi, gak ada orang yang masuk situ. Jadi cuma begini aja. Ada, kalau orang lewat, begitu terus, Pak. Dan mati saya lama-lama giginya kering, jadi masuk, semuanya masuk ke sana. Sana sih sepi. Saya berkata, masuk sini aja yuk. Kasihan, dia senyum-senyum terus. Sudah lihat, selesai nih, saudara. Kami duduk, jebret. Tahu-tahu pasurnya datang. Terus selesai pasurnya datang, tiba-tiba, siapa yang pertama kali datang ke sini? Kita angkat tangan. Wah, dengan senyum angkat tangan. Wih, pastornya lihat saya, dia datang. Bukan saya datang, dia datang. Bagi saya lebih kenal dari dia kenal sama pastornya daripada saya kenal dia, saudara. Datang. Saudara mau tahu? Itu yang di depan nggak boleh didudukin oleh siapapun kecuali seluruh staff. Hebat nggak? Semua staffnya duduk di situ dan dia nggak
Nggak jalan sampai di depan, dia naik kursi, Pak. Woi, dipegang-pegang itu kepalanya orang staff-staffnya. Santai banget. Tapi yang membuat saya terkejut, Pak, waktu dia duduk, dia hanya begini aja. Yes. Waktu dia mau masuk firman kan, dia cuma begini aja, lihat ke samping. Itu satu orang langsung datang. Dia kasih apa? Minum. Yes. Cuma noleh tok. Sudah tahu. Pertanyaan saya, kalau istrimu begini, apa lu gini-gini sakit ke leher gini? Dia bisa tahu. Selesai nih, pastornya berdiri, dia tidak melayang saudara. Dia tahu jobnya, dia tahu kewajibannya. Apa yang dia buat? Dia ambil Alkitabnya. Dia dampingi pastornya naik ke mimbar, dan dia kasih Alkitabnya. Dia duduk lagi, saya berkata, wah sakit benernya. Wah kalau di Indonesia, lebih gila lagi saudara. Lebih sakit, sakitnya apa? Ngomelin dan ngomongin. Di sini nggak ada di sini. Saya memberitahu buat saudara. Dia itu betul-betul ngerti benar apa yang dimaui si apa atasannya telat, apalagi lagi ibu gembalanya begitu standing, dia berdiri dan dia mau naik ke atas menggantikan suaminya yang turun ke bawah, diangkat apa dipegang tangannya dinaikkan ke atas. Wah, saya bilang Tuhan luar biasa ini. Roh Kudus ngomong gini, what you think? Iya, kalau aku bisa begitu sama kau, apapun aku yang minta pasti kau sediakan buat abangnya. Saya nanti, kalau di dalam keadaan yang menderita, di keadaan sulit, engkau tetap submit sama Tuhan dan obedient akan Tuhan. Kau tidak melihat ke kanan ke kiri, kau straight go forward. Allah akan menjadi pembelamu. Tidak akan pernah menjadi ekor, kau akan menjadi kepala. Hari ini, masuk di tahun 2014, ayo saudara. Sekalipun 30 tahun penderitaan, dia tetap bisa jadi presiden. Karena bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Tinggal bagaimana kita istilahnya mengatasi tekanan. Dua orang murid Tuhan Yesus yang berbeda, Filipus dan Andreas. Waktu Tuhan berkata, sediakan makan. Si Andreas berkata, dari 200 keping ini, perak nih. Tapi apa yang dibuat Filipus? Cari orang. Apa yang bisa dia buat, dia buat. Ini adanya 5 ketorok, tidak 2 itu. Ini Tuhan aku serahkan dalam tanganmu. Tuhan berdua, jadi 5.000. Bayangin saudara, untuk bisa makan 5.000 orang. Hari ini saudara, saat engkau penderitaan, itu awal kemenangan untuk kepercayaan kita akan Tuhan. Jangan pernah mundur, maju terus sama Tuhan. Engkau akan melihat kasih karunia Tuhan. Nah sekarang, apa yang dimaksud penderitaan itu? Nah, saya ingin mengajak saudara ngerti dan belajar sore hari ini, tidak panjang lebar saudara. Saya tahu saudara mau kerja dan saudara, saya tahu saudara mau melakukan aktivitas lagi dan saya akan kasih saudara satu lagi saudara ya. Satu lagi, saya bersyukur ini ada orang yang kirim saya. Dia punya kena penyakit LSM apa? LSM itu kalau nggak salah LSM ya. Jadi penyakit ini menyerang orang yang suka makan apa namanya, menurut dia, saya nggak tahu persis saudara. Pokoknya di medical center tidak ada sakit penyakit, semuanya sembuh. Ya, dia itu punya penyakit itu. Kalau dia makan makanan karena terlalu banyak kerjanya padat, tight begitu, suka kan kadang masuk di apa? Aluminium foil. Nah, dia panasin, dia makan, dia panasin makan. Tiba-tiba dari seorang pembantu lawyer dan hampir jadi lawyer dia ini lumpuh mendadak. Umurnya 30 tahun. Lumpuh mendadak. Enggak bisa jalan, semuanya kaku begini tangannya. Saya memberitahu apa yang terjadi saudara. Waktu kami datang besok di sana dan saya ngomong, dia bapaknya berapa, Pak Rudi, anaknya akan meninggal dalam 1 tahun. Karena orang yang menderita penyakit ini AMS atau ALS. Ya pokoknya itulah pokok penyakit itu. Saya nanti lupa namanya saudara. Iya. Saya gak ingat penyakitnya, yang penting ingatnya orangnya masih hidup. Ya, dia berkata cuma 1 tahun, nggak ada yang lebih dari itu. Saya berkata kepada bapaknya begini, kamu Kristen toh Pak? Iya. Pertanyaan saya, siapa yang punya umur panjang? Tuhan, siapa yang mematahkan semangatmu untuk cepat mati? Itu iblis. Iblis tidak pernah membuat kau hidup. Iblis mau kau cepat mati dalam dosamu. Kalau kita bisa hidup, pergunakanlah hidup itu dengan baik. Jangan sembarangan saudara.
Tapi waspadailah hidupmu dari hari per hari, day by day. Apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan. Kalau kamu percaya sama Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, anakmu tidak akan mati. Guaranteed ya, anakmu akan kawin dan punya anak. Kalau saya tidak salah penubuhan, saya berkata begitu. Sampai melihat anaknya itu kawin. Jadi, lu percaya enggak? Ketawa bapaknya. Mungkin saya tahu, dulu saya orang yang tidak pernah percaya begituan saudara. Jadi saya terima apa adanya aja. Dan bapaknya ketawa. Pak, lihat ya. Nanti kalau saya balik lagi ke tempat kamu, anak masih hidup. Hari ini sudah usia 6 tahun. Waktu saya balik terakhir, masih hidup. Dia berkata, Pak, sering-sering datang ke sini. Lah, waktu saya datang ke sini, terus di mana saya, Pak? Kita adanya di LA, situ ada di Philadelphia. Bukan? Jauh benar. Saya mau beritahu, Pak, saudara. Setan mau kita patah semua. Orang yang patah mengeringkan tulang. Buat apa? Gunakan hidup ini dengan baik, penderitaan dan segalanya. Justru kalau kamu bisa menderita, kamu qualified. Tak kasih tahu saudara. Orang yang merasa bersih namanya tidak akan pernah layak sama Tuhan. Tapi orang yang namanya dihancurkan dengan penderitaan tekanan hidup, itu justru layak di hadapan Tuhan. Ingat ya saudara, bukan kau berbuat dosa. Kau hidup dan mati-matian ikut Tuhan. Tapi kau diecek kiri kanan, dihancurkan, ditekan, ditindas, dihabisi. Tidak apa-apa. Kau masih ingat di Petrus? Saat dicambuk di depan mahkamahku, apa omongannya? Aku bersyukur kalau aku bisa menderita dan dilayakkan dengan penderitaan ini. Karena Yesus Tuhan. Kau akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Itu poin. Kalau sudah berkata nama harus bersih, sorry. Bersih di hadapan manusia, tidak ada artinya. Tapi bersih di hadapan Tuhan, itu penuh arti. Kalau saudara lihat yang itu, apa namanya, D.L. Moody, salah penginjil Amerika yang top. Dia punya rumah di surga pakai emas. Bayangin, saudara. Pendeta yang punya uang 150 juta US dollar dengan gereja yang megah, rumahnya bolong-bolong. Waktu dia diangkat Tuhan ke surga dan neraka, apa yang dia buat? Turun, langsung dijual semua. Saya memberitahu buat saudara hari ini. Ayo saudara, kita jangan patah semangat dalam keadaan hidup ini. Kalau saudara lihat, waduh, gua kok gak cukup. Kamu cukup uangmu. Tahun 2014, Tuhan menyediakan uang cukup. Tidak pernah kurang. Makanya saya selalu berkata buat saudara, level bukan level berkah. Level saya bukan level berkah. Saya harus hidup apa yang Tuhan mau. Saudara hidup minta berkat, tapi waktu diberkati jangan kabur. Waktu sudah diberkati, belajar untuk memberi semakin kuat. Waktu kamu diberkati, aku mau lihat apa yang bisa dibantu, dibantu. Semakin kamu lakukan itu, semakin kamu dipercaya sama Tuhan. Halo? Kalau kita tidak bisa dipercaya Tuhan, bagaimana mau dititipin harta yang lebih banyak, saudara? Ini waktunya. Kalau hari ini kau belum bisa memberikan perpuluhan, berikan perpuluhan. Saudara jangan pikir, wah apa gunanya? Saya tidak pernah makan perpuluhan, saudara. Saya berikan perpuluhan juga. Kenapa, saudara? Karena ini waktunya supaya saudara diangkat. Your dream come true. Ini waktunya saudara menanamkan sesuatu, invest di kerajaan surga. Jangan di dunia terus. Nanti kalau mati, Tuhan berkata, apa yang kamu buat? Aku nanam di dunia, aku taukan uangku di saham. Tapi sahamnya hancur, Pak. Saudara, taruh di kerajaan surga. Saudara nanti akan dapat upah di surga. Percaya saya, saudara. Kalau saudara tahu hari ini saya so glad. Saya kasih contoh satu lagi orang yang berhasil. Orang ini adalah Stephen Covey, kalau saudara tahu. Dia terkenal dengan prinsip 90-10. Artinya, saudara tidak dapat mengendalikan 10% dari kondisi yang terjadi pada diri saudara, kata orang ini. Tetapi yang 90% tergantung dari reaksi saudara sendiri. Penulis kitab Amsal mengatakan dan mengajarkan, kata dia, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi, siapa yang akan memulihkan yang patah, semangat yang patah. Jadi penderitaan itu mengajarkan kita untuk tetap bersemangat. Jadi jangan loyo, jangan bingung, jangan susah, jangan sulit. Kalau saudara buka di Amsal 16 ayat 32 mengatakan begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut apa? Kota. Nah, dia langsung disambung dengan perkataannya, janganlah engkau mudah putus asa atau menyerah pada waktu menghadapi rintangan. Ketahuilah saudara, sikap hatimu lebih penting dari fakta yang sedang kau hadapi.
Meskipun fakta hidup yang sedang engkau hadapi tampaknya buruk dan negatif, namun apabila engkau memilih bersikap positif, yaitu memilih bersikap seperti seorang pemenang dan berbagai sikap positif lainnya, maka engkau akan benar-benar menjadi seorang pemenang dan mempunyai mental pantang menyerah. See? Itu Stephen Covey. Wah, luar biasa ini orang sudah ngajarin. Saya berkata kepada orang yang ini ngirim saya, "Wih, thank you ya. Ya, saya tahu persis gaya Pak Rudi Perkutbah pasti senang orang ini, orang-orang yang top Indo apa yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen." Saya memberitahu saudara, jangan patah menyerah. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa bersama Tuhan. Tuhan selalu akan buka jalan dalam penderitaanmu. Amin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penderitaan itu, saudara? Supaya kita belajar, supaya kita mengerti. Penderitaan itu datangnya dengan empat hal. Lewat pergumulan, lewat penghancuran hidup, lewat perombakan di dalam kehidupanmu, dan penggemburan. Kenapa, saudara? Pertama, manusia itu tidak akan pernah luput dengan pergumulan. Selalu ada pergumulan, apapun aja. Pekerjaanmu, suamimu, istrimu, anakmu, sekolahmu, gerejamu, apa aja. Yang kedua, selalu ada penghancuran. Penghancuran itu dari kehidupanmu yang lama dihancurin sama Tuhan, dibuat rata, jadi halus lagi. Selalu ada. Sama, waktu saya main bulu tangkis, setelah saya bertobat terima Tuhan Yesus, rata Pak, rata. Sudah rata. Kenapa diratakan? Karena Tuhan mau segala sesuatunya asalnya dari Dia, bukan dari usahamu. Kalau kau melakukan segala sesuatu dengan usahamu, kau akan berkata sama Tuhan, gua buat sendiri. Tuhan gak bisa bekerja dengan cara demikian. Diratakan semua, kau datang sama Tuhan, Tuhan berkati hidupmu. Dan waktu kau naik ke atas, kau tidak bisa bangga bahwa itu hasilmu. Itu hasilnya Tuhan. Harus ada. Kalau selama sudah tidak pernah dihancurkan sama Tuhan, engkau belum layak untuk menerima berkat yang besar. Tunggu sampai Tuhan buat rata. Itu bersyukur, saudara. Yang ketiga, perombakan. Harus ada di mana part yang jelek dalam hidupmu, yang paling sulit dilepaskan, itu harus kau lepaskan. Contoh paling gampang, saya harap di sini nggak ada. Rokok. Orang kalau melepas rokok itu sulit tuh. Biasanya, saudara mati-matian, masuk makan, permen karet. Aduh, masih gatel lagi, makan nasi. Aduh, masih belum puas, cari apa lagi. Sampai akhirnya melembung, saudara. Gede buadanya. Nggak juga kalau lepas. Kenapa, saudara? Itu pergumulan benar, saudara. Tetapi kalau saudara seperti kok Stephen Covey ini, kok bisa lihat cara berpikir hal-hal yang negatif, kok buat menjadi yang positif, kok hebat, my friend. Kalau kamu mengerti hari ini, oh, so cool, Pak. Very cool. Engkau akan melihat sesuatu yang di mana setan kasih yang negatif di tanganmu.